Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang aku mau main apa Saber? Talai dan tabukan, yaitu tuh unboxing time. Sekarang udah ada unboxing simulator. Kemarin aku udah nyobain sedikit ya Saber ya. Jadi basically seperti simulator kebanyakan. Aku yakin kalian juga sudah main ya. Ini aku beli apa namanya, kapak ya, palu Thanos, bukan Thanos tangan, please deh. Nah, terus ini tuh, oh ini portal ya. Oh, aku belum ngeliat kesini, ada castle. Kalau mau kesini belum kebuka. Ini teleport, ada castle, sand kingdom, haunted, future field, dan yang terakhir adalah pirate paradise. Alright, jadi aku ingin claim dulu quest-quest ini karena itu lumayan sekali. So, sebagai noob unboxer, kita harus bersusah payah dulu ya untuk dapat lebih banyak koin. Ya, kayak gitulah Saber. Nah, Saber, kalau kalian juga pada main unboxing ya kayak gini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends to let's go goals like 500 like as always. Kalau lebih dari itu, aku udah naik level dong jadi fresh unboxer. Wow. Kalau lebih dari itu, diriku akan makin semangat membuat videonya, celah. Kira-kira kalian yang udah main ini udah nyampe mana? Terus kalian dapat item apa aja? Kemarin aku pas buka unbox, maksudnya pas buka box ya, unboxing gitu ceritanya. Box pertama kali aku dapat apa dong? Kacamata kece badai. Lihat dong kacamatanya, durable right. Kayak kita harus beli yang lain lagi deh untuk upgrade-upgrade ya item. Mari kita cek dulu di shop ini untuk yang kayak pakai Robux ya, kayak Game Pass segala macam, VIP, terus juga segala kebutuhan. Ini inventory aku cuma baru punya dua ya. Ada cinnamon hat dan lemon glasses. So, kayak gitu. Sampai kita harus koleksi lagi ini untuk quest-quest as always. Terus ini ada koleksi juga. Oh, kita ada di forest. Oh, kita di hutan. Kita masih di hutan. Berarti nanti ke sana apa, castle gitu. Ada sand kingdom. Oh, gitu. Ih, seru ya. Jadi kayak di masing-masing tempat tuh ada barang-barang item yang bisa kita koleksi gitu. Dapat apa ini? Dapat a socialite. Bagus gak tuh? Bagus dong, ada di inventory. Mari kita lihat dulu. Dia berapa smash-nya? Satu. Terus time. Ini time ya kayaknya. Time-nya satu, bisa kita enchant. Unlock castle area. Unlock the next area to enchant your hats katanya. Oh, bisa gitu. Jadi harus ke sebelah dulu. Baiklah kalau kayak gitu. Kalau nggak salah kemarin aku lihat ada kayak yang kado-kado gitu ya boxnya ya. Tapi nggak tahu nih belum turun apa bagaimana. Mari kita fokus aja dulu Saber. Nah Saber, sekali lagi jika lo kalian suka melihat edisi unboxing bersama Mi ya, campur-campur banget RIP English ya. Jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends to let's go spam like. Oh ya, kita juga bisa punya pets kalau nggak salah. Bagaimana cara beli petsnya? Itu portal. Oke, coba nanti kita cekidot ya Saber ya. Mungkin nggak di sini kali petsnya, di sebelah sana mungkin di Magic Kingdom atau di mana gitu. Oke, kita tungguin dulu. Ini boxnya super duper gede banget. Kagak ada Saber yang bantuin apa bagaimana sih? Kemana kalian Saber? I need your help. Ini sekalian diambil-ambilin lumayan biar cepet 1000 duitnya maksudnya. Di sini juga ada kapak yang agak murahan gak sih? Aku pengen upgrade dunes kapak. Coba nih, ada weapon, terus ada ranking. Di sini ya belum ada pets ya. Aku belum diizinkan punya pets, tapi di sini portal itu ada Candyland juga. Coba beli ada yang harganya ini 900 dong. Sekalinya itu 900. Lihat petsnya, Ucul. Dia punya pets kado. Nah, lucu. Ya dapetin lah makanya. Oke, kita lanjutkan lagi, langsung aja kita unboxing ke yang gede. Aku nggak tahu ya mau beli VIP atau enggak, VIP akses atau enggak, soalnya apakah ini akan menjadi favoritku, favorit kita semua, favorit kalian juga Saber. Well, I don't know. Cus, dibuka M. Ini baru, kayaknya baru dikit ya. Ini game baru apa udah lama sih? Apa akunya aja yang emang udah lama gak main Roblox, jadi gak tahu mana yang baru, mana yang lama gitu. Kayaknya sih baru sih ya, kayaknya mah. Soalnya terdaftar di rekomendasi game. Di beranda ceritanya. Please, dapat something. Dapat apa tuh?
Dapat ninja headband. Cileh, coba kita lihat dulu seperti apa sih ninja teh. Sama sih ya. Kita bisa berapa sih pakai bisa 3 sekaligus gitu. Oh, ini ada kecepatannya. Pakai yang ninja deh kalau kayak gitu, bye. Aku mau pakai yang ninja soalnya dia plus 3. Jadi efisiensi ya. Let's go, kita tes. Cepet dong. Asik banget. Oke, kita baru ngumpulin 4 koleksi. Yuk kita buka-buka yang gede kali aja dapat item yang lain. Harus semangat nih dapat apa tuh? Stage prop. Itu head, itu untuk head. Bolehlah kamu baba ya. Kita ganti pakai ini. Nah, lanjut again. Oh, di kepala dong. Ya ampun, sedih banget kepalaku ditubles. Ditubles gitu sih. Oh, itu tuh ada box. Gift box, gift box. Ih, kasih buat aku atulah. Ya, udah gak ada sabar diambil sama dia. Jahat ya. Enggak kasihan sama yang case menoy. Oh, dia VIP. Ih, udah aja. Oh, kita dapat black winter cap. Ih, kok lucu-lucu sih patch-nya. Kita claim dulu berapa tuh? Ini level 3 nih bagus, kamu bye-bye. Kita pakai yang ini langsung. Gunakan. Laku tanpa kepala dong ini Saber. Oh ya ampun, sedih amat botak. Kasian banget ya Saber ya. Ternyata nyari uang di sini susah banget ya. Karena kita masih noobs. Jadi ya. Tolong bersabarlah sebentar lagi. Aku ingin yang kotak kado tadi. Lumayan itu teh. Nggak turun lagi apa ya? Tolong dong yang VIP dong, yang udah pro dong. Kasihanilah saya. Dapat apa tuh? Oh, sekarang aku udah masuk ke box cutter. Waduh, nice lah. Udah 400 duit kita. Eksekusi semua box yang kita lihat. Unboxing time. Oh, ini dia. Yes. Yes. Pets. Belum ada pets ya, sabar ya. Semangat saja. Questnya juga lumayan ini. Tuh kan lumayan. Aduh, aku pengen buka stage berikutnya. Kurang sekitaran 600 lagi, sabar. Cepat atuh. Gak ngaruh ya, aku klik-klik double kick juga. Double click juga lama banget rasanya. Udah 500, semangat 500 lagi. Wow, yes. Dapat sih itu lagi dong. Bisa dijual gak sih itu? Oh yes, uang aku 900. Oh, ini yang level 5 nya Saber. Ganti. Pastinya dong. Ini bisa dijual gak sih? Enchant paling ya. Oke, nah, kita lanjut. Sedikit lagi. Tak menyangka ku bisa sedikit lagi menuju puncak. Yang ini juga tolong. Udah. Yuk kita yang dekat-dekat sana aja. Ada lagi gak sih box yang ada kadonya? Pita kado gak ada. Yaudah, kuy. Ke sini. Dekat-dekat sini jadi kita oh, ada coin chest di sana. Wow. Oke. Ih, aku jadi kangen bubble gum simulator. Dia udah lama ya enggak main bubble gum ya. Wow, udah 1000 dong. Good. Oke, kita akan langsung cus ke sini, beli, buy. Wow, apa nih? Oh, kita bisa nge-enchant sekarang akhirnya dong. Kita udah nyampe di Magic Kingdom. Di atas siapa tuh? Siapa tuh? Nongol ya. Hey, here you can merge your heads to make them stronger, katanya. Oh, kita coba enchant ini. Oh gitu. Jadi bisa dikombin beberapa topi gitu ya, sabar ya. Oke, interesting. Ini bisa kita combine sama ini, baiklah. Seru. Oke. Nah, sekarang aku pengen cobain buka box yang ada di sini untuk beli weapon. Hai. 28.000 dong, ya Allah. Oh, next stage 85.000, next stage 85.000, seriusan itu enggak salah. Go there enggak mau. Bodoh amat, saya mau di sini, suka-suka lah. Dia ngusir kita, sabar, enggak boleh gitu, harus kerja sama, guys. Biarin aja dia mau ngomong apa juga gak usah dengerin. Sabar. Oh, kita belum ke situ, ke coin chest. Lagian juga sama-sama masih box cutter. Enggak, dia box craver sih. Gak usah gitu kali. Gak usah saling. Gitulah pokoknya.
Terus, 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 terus. Yehehe. What we got? Woo, Crown of King. Dapat yang rare dong. Kita ini dulu claim, claim, claim. Thank you. Coba kita lihat mana ini. Level 12. Tapi timenya gak lama ya. Cuman smashnya gede. Timenya sih standar sih. Jadi mau yang mana yang mau ini kayaknya. Bye. Kita pakai ini. Crown of the King. Woo, sumpah serem. Oke, aku mau ke coin chest dulu supaya kita bisa dapat duit again. Beli pet di mana sih? Kayak enggak di sini apa di mana kali ya? Coin chest. Dapat berapa? Udah 4.000. Puter-puter, ambil semua. Kayak dapat 8.000 berapa? Setiap berapa menit nih? 15 menitan ya. Oke, mari kita teleport dulu lah, beli pedang yang agak bagusan. Ini udah 8.000, oi. Supaya kita bisa makin cetar gitu ya unboxingnya. Ih, lucu tadi patchnya bintang dong. Hello. Weapons, I need weapons. Mau beli yang mana? Ini aja kali ya, 8.000. Ini berapa? 70.000, mahal banget ya Allah. Miskin langsung, ya udah ini aja. Kuy, kita coba balik lagi ke sana, ke si Magic Kingdom. Kok aku bilang Magic Kingdom sih, orang itu castle juga. Suka ngarang ya. Oke, kita akan coba tes buka-buka-buka. Terus, terus. Oke, nice ini. Enak sih, agak cepetan ya. Gak kayak yang udah-udah yang biasa. Kita buka yang kecil juga. Gak apa-apa. Wah, dapat witch hat. Witch hat. Let's see, dia level 7, 10. Bye-bye. Aku mau pakai witch hat because I'm a witch. Oh, udah gak ngerti lagi tuh style apaan. Dapat diamond, lumayan euy. Dari yang kecil-kecil juga lumayan. Wow, dapat King of Heart dan ini rare. Dari tadi laki mulu ya dapatnya yang kayak gini-gini. Let's see. Dia 12. Oke, okay, kamu bye-bye. Equip dong. Wih deh, bumbayah banget gak sih, udah enggak ngerti lagi tuh style model apa ya. Jelek banget sumpah. Dapat diamond lumayan. Kayak lebih laki di sini enggak sih? Wah, aku udah naik ini nih. Jadi box crafter katanya. Ini dia. Kado yang ingin sekali aku buka. I hope kita dapat yang bagus. What we got? Dapat duit doang. Ya, itu petnya lucu kayak hantu-hantu gitu. Oke deh, sabar, sampai di sini dulu kita main Roblox edisi unboxing-unboxingan. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main unboxing simulator, jangan lupa untuk like, share, dan komen. And telling your friends, student ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif and bye-bye.